Mas dah habis. Aduh. Mungkin nak keluar eh. Ini yang kita kena betulkan. Jom. Assalamualaikum dan hai guys. Aku tengok ramai orang yang panik membeli mask secara berlebihan. Sampaikan orang yang memang wajib pakai mask ni sampai tak ada mask. Ha, ini yang menjadi masalah ni. Hampa tahu tak kalau hampa kemas tu secara yang salah, hampa saja tetap melindungi diri hang, tapi hang pun akan berisiko untuk dapat jangkitan kuman. Ha, pelik eh? Macam tak betul doktor ni. Ha, sebabkan aku nak bagi hampa rasa aku cakap ni betul, so aku letak stetoskop dekat aku punya leher. Jangan aku buat video pakai stetoskop. Okay, alright. So hampa kena faham apa sebab seseorang tu pakai mask. Orang yang wajib pakai mask adalah orang yang ada gejala-gejala sakit macam demam, batuk, sesema. Dia kena pakai. Dia memang wajib pakai. Kalau dia nak bergerak ke mana-mana, dia memang kena pakai mask. Okey. Yang kedua, orang yang menjaga seseorang yang ada sakit yang boleh berjangkit. So kita kena pakai mask. Okay. Lepas tu golongan yang wajib juga pakai mask adalah golongan doktor, jururawat yang merawat pesakit di hospital. Ha. Mereka memang wajib pakai. Untuk masa sekarang ni, hampa kena faham virus yang tengah jadi wabak sekarang ni, dia bukannya tersebar melalui udara. Dia more kepada sentuhan dengan jarak yang dekat. So, kalau orang tu batuk dekat kurang 1 meter lah, tu boleh dapat jugalah. Dia tak tersebar melalui udara, maksudnya kalau kita duduk jauh 1 meter tu, 2 meter tu, kalau dia batuk, kita takkan dapat sebab dia tak boleh stay lama kat udara tu. So, kena faham. Kalau kat hospital, kita ada prosedur-prosedur yang kita buat yang melibatkan macam gas, kita bagi oksigen. Dia punya gas tu, dia akan boleh nebulizekan virus tu untuk terbang di udara. Sebab tu, orang-orang yang berada di hospital, terutamanya doktor, nurse, mereka akan pakai mask. Tambah pula kalau yang duduk di kawasan yang memang jaga wabak penyakit yang berjangkit ni. So, memang dia akan pakai protection yang sangat lengkap. So, kalau hampa yang tak ada sakit, yang tak menjaga orang yang ada penyakit berjangkit, hampa tak perlu memakai mask. Tapi yang menjadi isu sekarang ni adalah ada sesetengah supermarket yang buat arahan sendiri, arahan yang entah apa-apa, yang tak sama dengan, tak mengikut garis panduan daripada KKM. Mereka mewajibkan semua orang yang nak masuk ke kedai tu pakai mask, which is salah. Lepas tu sekarang pula mask ni bukan mencukupi untuk semua orang. Nah, mungkin akan ada stok baru yang dah sampai tu, tapi untuk masa sekarang takkan orang tak pakai mask tak boleh nak pergi beli barang. Ha. So orang kena faham tu. Kerajaan buat perintah kawan pergerakan ni untuk elakkan lebih ramai orang kontak sesama sendiri. Maknanya dia menyentuh sesama orang lain. Kita tak mahu berlaku benda tu sebab dia berjangkit melalui sentuhan. Dia mahu pada sentuhan. So kalau orang pakai mask atau mask yang depan tu, dekat bahagian depan tu, dia kat situ lah kuman akan terkumpul. And then kalau orang buang dengan cara yang salah ataupun buka dulu mask tu, betul orang garu-garu hidung, gatai, sebab berpeluhan pakai mask ni, tu pun boleh menyebabkan penyebaran penyakit. Sebab tu aku cakap tadi, pakai mask tu pun tak semestinya dapat melindungi daripada kena jangkitan penyakit. So kalau cara salah, cara pemakaian salah, pembukaan buang mask tu pun salah, so boleh dapat. So apa-apa pun, tangan ni elakkan dia bersentuh muka. So pada supermarket yang atau kedai-kedai mewajibkan orang untuk pakai mask tu, hampa kena revise balik benda ni. Sebab mask tak semua orang ada dalam keadaan sekarang ni. Kalau hampa ada mask nak pakai, no problem. Kalau semua orang pakai mask, bagus. Tu kalau ada stok. Tapi sekarang ni stok kita tak mencukupi untuk cover semua orang. Dan orang yang wajib pakai mask ni pula, kalau dia tak ada mask, dia tak boleh buat kerja dia. Ha, itu masalah. Sekarang ni kita dah, kerajaan dah umumkan perintah kawalan pergerakan. So kalau tak perlu keluar, tak payah keluar dari rumah. Kalau nak keluar, seorang saja daripada ahli keluarga tu pergi beli dan balik. Tak perlu memakai mask sebenarnya. Mungkin video ni akan mendapat banyak kecaman, tapi itulah realitinya. Hampa kena faham apa indikasi untuk pakai mask sebelum berlakunya wabak penyakit sekarang ni. Ada pelbagai lagi jenis kuman yang boleh tersebar melalui udara, tapi tak ramai pun orang pakai mask macam sekarang ni. Sekarang ni nak pergi mana semua nak pakai mask, padahal tak perlu pun. So inilah pemikiran yang kita kena betulkan supaya orang yang wajib pakai mask dia dapat pakai.
Gambar ni menunjukkan secara ringkas indikasi untuk memakai mask. So, kalau dah sampai ada apa-apa soalan ataupun kecaman, tinggalkan kat bawah, nanti aku akan jawab satu persatu. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.